sejumlah pemuda menggelar lelang ikan cupang di kolong jembatan layang Jati Baru, Jakarta Pusat. Hasil lelang akan diserahkan ke ketua rukun warga untuk digunakan para korban kebakaran. Posisi sementara masih di Rp100.000 ya. Ya mau ngeliat-liat ikan gurim. Kolong jembatan layang di Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat yang tadi menjadi lokasi lelang ikan cupang layaknya pasar ikan. Acara lelang disambut para pedagang dan warga yang hendak membeli. Warga lainnya ada yang datang untuk menyumbangkan ikan cupang miliknya untuk ikut di lelang. Saya berpikir untuk lelang itu kan buat masuk ke donasi yang lebih membutuhkan. Udah gitu, kalau memberi itu kan tanggung-tanggung ibaratnya. Lebih ke yang bagus ya bagus sekalian. Kalau biasa saya jual itu range harganya ya. Dari 350 sampai 1,5. Yang yellow dapet, tiga jenis ini dapet, yellow juga, alhamdulillah. Dan itu, sebenarnya ada baiknya juga ya, hasil dari sekarang ini diselamatkan pada kebakaran, saya sangat senang sekali. Lelang yang digelar pemuda Karang Taruna dari Pulau Gambir ini diikuti 34 pedagang ikan cupang. Hasil lelang akan disumbangkan seluruhnya bagi para korban kebakaran. Seperti diketahui, Sabtu kemarin kebakaran melanda pemukiman warga Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Meski tidak menelan korban jiwa, sejumlah harta milik warga habis dilalap si jago merah. Gali Putra, Jakarta. Warga desa situ kecamatan